Hello India lovers, welcome back to my channel Liha Kamila. Happy Karvachot for everyone. Karvachot merupakan festival satu hari yang dirayakan oleh wanita beragama Hindu di India Utara. Pada waktu tersebut, para wanita yang sudah menikah berpuasa sehari mulai dari terbit matahari hingga terbitnya bulan untuk mendoakan keselamatan dan umur panjang suami mereka. Ritual Karvachot sendiri diawali dengan para wanita yang berpuasa duduk melingkar sambil melakukan puja Karvachot, menyanyikan lagu sambil melakukan feris atau mengoperkan talisnya berkeliling dalam lingkaran. Ritual kedua, wanita berpuasa setelah melakukan puja Karvachot sambil mempersembahkan air ke arah matahari atau arka yang akan berganti bulan atau chand. Ritual ketiga, wanita yang sudah menikah mendoakan suaminya agar selalu sehat dan panjang umur. Pada tahun ini, Festival Karvachot jatuh pada tanggal 1 November 2023 yang dirayakan oleh umat beragama Hindu di India bagian utara. Tak lupa juga, para aktor, aktris juga ikut merayakan Festival Karvachot ini. Dari deretan aktor-aktris Bollywood ada Vicky Kaushal dan Katrina Kaif, ada Varun Dhawan dan Natasha Dalal, ada Silva Sethi dan Raj Kundra. Selanjutnya juga ada Parinity Chopra dan suaminya yang politisi, juga ada Preeti Zinta dan suami bulenya, dan juga ada Siddharth Malhotra dan Kiara Alia Advani. Dan selanjutnya untuk deretan aktor-aktris Tollywood ada Arjun Biljani dan istri, ada Dheeraj Dhupar dan istri, ada Guru Chowdhury dan istrinya, juga ada Rohit Purohit dan istrinya, dan yang terakhir ada Ankita Longket dan suaminya. Jadi itulah deretan aktor-aktris Tollywood dan Bollywood yang telah merayakan Festival Karvachot pada tanggal 1 November kemarin. Jadi sekarang kalian udah tahu kan apa sih itu Festival Karvachot, kapan dirayakannya, dan juga kenapa sih kok ada festival ini gitu. Jadi semoga bermanfaat. Thank you for watching guys. See you again.